Oke, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara mengecek sebuah triak. Kebetulan di sini ada dua triak yang sudah saya siapkan, triak yang masih bagus dan yang sudah rusak gitu ya. Nah, di sini tipe yang saya gunakan adalah TG35C60. TG35C60 ya. Ini tidak terlalu kelihatan. Nah, ini pertama kalau lebih bagusnya lagi kita cek di datasheet ya, di internet kita bisa ketik misalkan tipenya di sini TG35C60, kita tinggal tambahkan PDF gitu, biasanya juga muncul datasheetnya dari triak tersebut. Nah, di sini sudah saya cari dan kebetulan di pin atau kakinya ini di sebelah sini nih, ini adalah gate-nya ya, gate. Jadi bagaimana sih cara menentukan triak itu masih bagus atau tidak? Kita cukup mengecek di dua kaki selain gate gitu ya. Dua kaki selain gate. Nah, ini kebetulan gate-nya ada di sini, jadi dua kakinya ini. Yang ini dan ini. Nah, pastikan dua kaki ini tidak short saat dicek dengan ohm atau dengan dioda dibolak-balik gitu ya, tidak short. Jadi kalau masih satu arah short, ada kemungkinan triak itu memang tipenya seperti itu ya. Jadi coba kita akan bandingkan dan kita akan tentukan mana yang triak oke dan mana yang sudah rusak. Nah, pertama kita cek di sini dulu ya, sebelah kanan saya. Ini gate, jadi kita cek dua pin ini. Nah, ini nilai resistansinya 9 ohm ya. Coba kalau kita balik sini, 9 ohm juga. Kalau kita pakai dioda, tidak ada. Kita balik, tidak ada juga. Nah, sekarang kita cek satunya ya. Kita pakai ohm lagi. Nah, ini sebelah satunya ini kita cek. Nah, ini kita lihat short ya, terus kita balik juga. Short juga, terus kita coba tes pakai dioda. Nah, ini memiliki tegangan 0 ya, artinya dia short gitu ya, menyeberang. Balik lagi, 0 juga. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa triak yang sebelah kiri ini di kaki selain gate-nya ini adalah short. Short ya, jadi yang ini tidak. Jadi kita bisa pastikan bahwa yang sebelah kiri saya ini triak yang rusak dia atau short. Dan ini harus segera diganti kalau ketemu triak seperti ini. Nah, untuk yang satu ini triak memang kondisinya masih bagus, jadi masih bisa digunakan. Nah, demikian cara mudah mengukur sebuah triak, terutama untuk tipe TG35C60. TG. TG. Nah, ini. TG35C60 Sunrack-nya. Nah, mudah-mudahan tipe ini bisa menginspirasi untuk tipe-tipe yang lain dan cara mengukur triak ini bisa bermanfaat untuk Anda untuk mengecek triak-triak yang lain. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain.